Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Orya Pianus, di YouTube channel saya, OP Dayak Borneo. Nah, kali ini kita akan membahas untuk tutorial lagu dangdut. Karena ya memang kelas di video yang pertama itu dalam aku share di YouTube. Penontonnya juga lumayan, dan kali ini kita mau lagi untuk belajar lagu dangdutnya. Kali ini aku pakai keyboard. Ini keyboardnya Yamaha, cuman memang aku nggak ngerti main keyboardnya. Namun aku mau share sedikit. Ini aku juga nyanyinya otodidak dan main musiknya juga otodidak. Jadi aku kurang paham yang namanya kunci-kunci gitu. Kita mau langsung mau ini ya. Bagi yang mau tanya-tanya nanti silahkan di komentar di bawah. Sebenarnya lagu dangdut itu yang penting kita bisa. Banyak penyanyi pop nggak ngerti gimana caranya main lagu dangdut, juga yang penyanyi dangdut banyak juga yang nggak tahu gimana caranya nyanyi dangdut gitu. Aku kan aku tuh didak, jadi ya gitulah. Iya, ini aku. Kasihmu yang dahulu, yang ini aku. Kekasihmu yang dahulu, yang ini aku. Janganlah engkau ragu, yang sayang. Nah, sebenarnya di yang sayang, sebenarnya masih ada kurang. Bukankah telah, tapi itu terlalu rendah. Bukankah telah kita, bukankah telah kita rencanakan hari pesta perkawinan. Gitu. Lanjut lagi. Hatiku tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Kayak gitu. Jadi sebenarnya lagu dangdut itu cengkoknya tuh harus dapat. Kenapa harus dapat? Karena cengkoknya itu akan membawa kita untuk lebih menikmati lagu gitu. Cuman kalau misalnya lagu dangdut nih, lagu dangdut kita nggak ada cengkoknya, sebenarnya datar aja, itu nggak enak. Jadi karena saya memang juga kurang paham kunci-kuncinya, tapi saya mau, karena saya otodidak, jadi setiap saya nyanyi saya selalu, kalau misalnya ada yang salah itu langsung di telinga itu nggak enak banget. Nah, jadi setiap saya nyanyi saya harus dengar itu, oh ini cengkoknya kayak gini. Cuman kalau misalnya kita lebih mau nambahin lagi, oh kalau misalnya di lagunya kayak gini, terus kita tambahin. Hatiku tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Nah, jadi sebenarnya ya itulah lagu dangdut. Nah, ada juga lagu sebenarnya lagu Rita Sugiarto, lagunya Bunda Rita Sugiarto tuh cengkok-cengkoknya dapat semua sama Roma Irama, terus masih banyak lagi. Lewaldi. Mengapa? Tapi sebenarnya gini, sekejam-kejamnya seorang pembunuh. Na 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 na. Sekejam-kejamnya seorang pembunuh.
La 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 la. Jadi sebenarnya seperti itu. Cuman untuk ya kali ini aku cuman mau belajar kayak gitu aja. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu gimana belajar dangdut, gimana cengkoknya, silakan komentar di bawah nanti dan kita saling support. Karena ini juga aku lagi masih belajar. Cuman kalau misalnya lagu dangdut yang aku tahu ya boleh kita sharing, boleh kita ya sharing aja gitu. Oke. Jangan lupa comment and subscribe channel YouTube aku, share. Oke. Bye.